Scarlet nih guys. Oke okay, guys, kita masuk ke game game kedua di sini antara Alter Ego versus RRQ. Game pertama dimenangkan oleh Alter Ego. Langsung aja enggak sih Khalid Vexana? Khalid mana? Kan Khalid udah di ban. Khalid di ban. Khalid berarti kan bagus kali. Ya udah berarti Gatot lah. Seren banget nih sama Louis de Rondel. Valen Gatot kah? Kagak anjir. Arnold Ledut udah enggak ada Khalid nih. Jadi untuk Gatot, Gustian bukan cadangan, Gustian itu mah coach, guys. Gatotnya bisa memainkan Valentina juga. Alright. Buta map, sorry. Gatotnya gimana, Cuk? Valentina ketemu assassin. Yeah. Ada dash. Dipik lagi dong. Ayo, apa? Halo. Dimaksimalkan nantinya. Jangan lupa di-like ya, teman-teman ya. Ke sana Aurora. Faramis, Yve. Kenapa itu sudah ada assassin nih? Faramis, Yve sama Gatot. Dari Alter Ego. Setelah adanya link. Bang, doain gua ya semoga error. Dipen iya kali itu. Apa itu? Masih menjadi concern. Yves diamankan. Yves Gatot ya. Untuk bermain area of effect yang cukup besar juga. Gatot teori gua guys biar menang guys. Gatot kaca lagi. Walaupun tanpa Khalid. Yep. Dan Gatot ini pun kita masih kira jauh ya. Mereka apa guys? Tidak ada assassin apa dia? Berevolusi. Nolan enggak laku. Lalu mereka bisa Nolan gitu. Wah, Hayabusa. Kalau Liquid udah punya Nolan ini. Nah, ini dia nih. Dua assassin. Ucapin ultah buat temanku namanya Pua. Lagi nih. Enggak. Tadi udah kena gua babi. Nah, ini seru-seruan juga nih ya. Tapi Hayabusa. Apa ini guys? Apa nih kira-kira guys? Kalau buat aku sih ya, ketemu dengan Gatot kaca lumayan sulit nih. Kalau di zoning. Karena kalau sampai kebagi dengan Gatot kaca sayang. Yang yakin mereka semua di sebuah dan kelas. Dia gak bakal tumbang langsung. Yep. Dan biasanya nempel juga fokus, kan guys. Ya. Kebagi nantinya. Ruby yang ditutup sekarang dari RRQ. Tapi tenang guys, kita tetap mode analisis. Ini kira-kira mereka bakal ini Clouden nih guys, bikin Clouden ini Yve itu anjir. Afifah jangan marah-marah ya Afifah. Cloud nih Bang Sin Yve soalnya. Oh benar Ben Cloud. Yve susah kena Cloud. Beli di belakang ya. Mungkin next-nya Harith enggak lu tuh masih. Eh bacot lu Torres. Cecil Gold enggak mungkin Cecil Gold guys. Karena dia ada link. Tapi link Nathan juga sih. Tapi Yve ini ada Nathan sih masih. Salah. Nathan nih ya Nathan. Front to back ini bakal susah banget. Tapi kayaknya di ban sih, Pak. Main rapat pertama. Ya udah diambil itu. Sepak bola Tarkam. Bruno ya. Yang range jauh juga. Gitu gini prediknya. Rasa-rasa aja, Cok. Ya udah ya udah ya. Patung lumayan susah. Heronino apalagi ya? Disamperin bayangan. Nama Kurniawan, thank you. Loli di ban. Wow. Oh, Loli. Baca tuh Torres. Torres ini makhluk baru gak guys? Torres ini. Ailos, Cok. Ae. Dari juga ada Gatot EXP dan main Hanabi Lolita yang bisa highlight enggak sih? Someone, thank you someone turun, ya. Hanabi Lolita udah kayak enggak masuk. Ben apa ya dia? Ben Nathan. Tipis banget buat shoot-nya dia buat yang sekarang buat Lolitanya. Karena kan Lolita yang kemarin kalau enggak Magic Berantem lah ini lawan Skylar anjir guys. Tahu enggak guys kalian kalau AE menang yang getar-getir siapa? Dewa yang getar-getir. Ini banyak loh cabangnya ini. Menang Lolita yang emang Nathan ini harus Nathan-nya di ban kan? Lolita cok udah obvious gitu dan Nathan di band ya. Udah langsung kalau mau megang itu tadi ya Nathan lebih populer ya lembar mas Smith siap Smith dicatat dulu oleh admin ya. Mabar Mas 602.491.112. Aduh jangan high loss dong Ae, jangan high loss dong. Harusnya Grok Idok. Nino edit nih, no edit, edit udah farming. Tipikal-tipikal. Jangan high loss dah pokoknya dah. Beriska high loss. Sementara dua yang akan langsung diapankan oleh Alter Ego. Beriska high loss. Masih ada Harith. Sama Harith. Karena ada informasi. Kalau Alter Ego menang match ini, Rebellion dipastikan tidak akan melaju ke playoff. Jadi nasib dari Rebellion yang tadi mungkin masih terbuka, sekarang akan dijawab. Barat. Apalagi selain Harith ya. Di XP harusnya. Barat anjing. Biasa orang gak bakal untuk di Barat. Yang akan dipakai. Baras Lunox ya? Anjir udah dinaik ya, biar dia dinaik pick anjing, dinaik biar gak pick Harith. Iya bener. Dia pick Lunox cuma biar gak pick Harith ya Skylarnya ya? Skylar nih pick Harith. Apa ya selain Harith? Jadi kalau emang Alter Ego disini bisa menang ya? Atau Yolo Harith aja nih guys.
Rebellion-nya enggak bisa playoff. Soalnya bingung guys beli defense apa kalau lawan Harit Raya guys. Tahan ntar dulu ya. Tahan dulu ya. Melisa kan? Dan Dewa makin deg-degan. Dewa deg-degan di bawah ya. Gila. Tetap Harit ya. Cuek ya. Mau enggak mau enggak ada hero bagus lagi guys. Soalnya enak juga kalau Harit. Batrick susah guys ketemu Yibi. Iya, karena kayaknya kalau Patrick susah ketemu Yibi. Jangan Rinz, jangan ya Rinz. Bisa gitu, tapi jadi ikutin abang ya Rinz. Oke. Kari, lu mau gebuk siapa Kari? Lalu gimana ada Nadra baru? Harap-harap cemas dari Dewa United dan juga Rebellion. Yep. Di match ini. Dipaksa Harit mau gak mau. Satu jawaban. Mampukah Alter Ego mendapatkan 2-0 atau RRQ Hoshi akan bangkit? Kari bagus juga. Cuman tetap kena Yivi guys. Gak lincah. Tadi tuh paling bagus Nathan guys. Soalnya blingnya jauh bisa lari dari Yivi. Semangat. Oke, kita masuk game kedua. Antara RRQ versus Alter Ego. Kiri kayak RRQ tadi guys. Kita akan langsung melihat bagaimana match point kali ini untuk Alter Ego di hadapan sang raja dari segala raja. Yap, game pertama sudah berhasil diamankan oleh Alter Ego dan masih ada kesempatan, masih terbuka kesempatan untuk sang raja bisa menyamakan kedudukan. Jadi langsung saja di game yang kedua EPL Arena Bada, suara raja. Nice, tengahnya double wave di blok. Masuk ke tower biar harap, gerak harap duluan cemas. Guys ya level 2 duluan. Bukan cuma dari kedua belah tim ini. Yap. Tiga tim kedua tim lainnya juga lagi deg-degan nih pastinya. Betul, lagi deg-degan ini mas. Iya, menanti hasil. Thank you, welcome to member. Bermain lebih agresif sepertinya sudah mulai dipertunjukkan oleh RRQ Hoshi. Lu menang laning Len, lawan Harit kelas Len. Masih level 1, deden. Buat tiga pemainnya, kecuali mungkin buat si Dairen dulu. Anjing. Kiri kuat draftnya, late game tapi itu. Waduh, nah. Karena terlalu ini nitrous menang ini. Iya, ini Ayo udah tahu ya RRQ itu suka ambil gold buff ya. Ada gile bukan RRQ. Dia juga cepat banget pastinya, tapi Sujin akan bermain lebih aktif. Nail harus ke atas ya kalau mau 4 ya Nail ya. Enggak pasti dia enggak dapat videonya itu. Rivaliku semua welcome. Siapa itu barat itu? Mati barat. PR-nya jadi lebih banyak. Mah. Sendirian terlalu agak karena keasikan tuh. Keasikan tuh. Selesailah sudah first blood. Tapi enggak dapat tip tuh guys. Diambil sama first blood sudah diamankan oleh Valentina di sini. Hati-hati Rins. Oke. Waduh, saya mau pergi ke mana satu terakhir dan Rins. Hampir saja. Kehilangan jatuh sama Bang Singa. Valentina. Tapi untungnya masih ada flicker kita juga sebenarnya enggak terlalu terburu-buru. Sementara match up nih antara Lunox dan Harit ternyata sedikit dimenangkan oleh Harit dengan gila pertarungan memiliki. Assassin guys seru banget ya. Bisa melihat di sini ya bagaimana untuk debut pick ternyata bagi Barat. Dua-duanya juga Assassin-nya gacor lagi dua-dua. Di bagian top ingat dengan Barat untuk Nino sendiri. Tadi kalau Nino di tower ada flicker dia bisa ngapa-ngapain di sini kagak buang flicker udah pasti. Ini juga debut pick untuk keepnya random. Oke. Ngapain anjir dia udah pasti mati buang flicker. Di area turtle kalau dari idoknya memang masih level 3 ya tapi oh nice reset. Nice satu barrier yang nice banget. Ya ini tembok-tembok meresahkan ya kan bisa Mas, bisa biru dulu sih, bisa biru dulu sih. Mari sama Sabru Peter Kuzi. Dia tahu, lagi tegang. Dia tahu, rusuh, biru. Halo, Zidni apa ketik apa? Kelas, nobar. 3-2, 3-3, 3-4. Reset lagi. Ya, reset lagi. Sebel nih. Sini jangan sampai di mood barat. Sebel kan Nino, sebenarnya dia juga tahu. Kalau dia nggak bakal start buat pertolongan. 4-3, 4-5, 4-5, 4-7, 4-8, 4-9, 50. Mereka sudah set up langsung menuju ke area tersebut. Dengan ada satu barat yang udah dikeluarkan dan Nael. Utirin. Kemudian dari kejauhan ada satu real one manipulation. Dan dua bakal udah. Nice banget. Mereka diamankan oleh Sucu Jumwajah. Dikeluarkan pula oleh Hidok. Ada bagian, namun Hidoknya masih berhasil. Bertahti ada belakang Hidoknya. Bantai, bisa. Menjadi korban dua dan daerah dikejar. Sedikit lagi selesai. Sudah pergerakan dari Nael. Tapi round down. Umpah bantai, satu lagi nih, anak ayam. Tapi ini adalah sebuah agresivitas dan keuntungan yang bisa dipegang oleh RRQ Hoshi di game yang terlihat Sujin. Terusin, Ujin. Itu loh. Tidak menginginkan lagi adanya tempo mereka yang dipegang untuk Alter. Gas, Pak. Semangat, Pak. Semangat nih, udah. Wah. Juga Owen ini tidak akan terluasa tadi ya. Tanpa adanya Faramis.
tanpa adanya follow up dari EXP yang bisa ngasih CC power juga. Kayaknya Kylar, masih lebih mudah untuk dimakan, apalagi level 6, sekarang Ais level 5. Oke. Okay. Dan Rins punya satu yang catat talisman, Hunter Strike juga selesai tadi buat Suji. Modu mekanik nih kelihatannya, sama Skylar. Apa-apa kecepatan gak sih? Gua telat ini. 12, 13, 14, 15. Bisa juga untuk membuat lunak sama dong, sama. Bisa bukan item item. 20, oh, iya, 21, kan. Sama ya? 22, 22, 23, tadi gua telat 1 detik. 25, 26, 27, thank you Daniel! Dan masih loh, masih. Ini sekarang setup turtle kedua. Dan Idok ini Kylar, tanya apa-apa mas, kalau juara season 14 nangis gak kayak season ini? Join. Sabar, itu terlalu jauh, nanti gue tanyain. Terlalu jauh. Jungle milik dari Nile-nya juga. Sekarang kita satu-satu dulu targetnya. Turtle. Yuk, Turtle yuk. Mereka lepas nih kelihatannya, mereka lepas. Mencoba mengintip Turtle-nya. Ini Diren udah mode sahabat sih. Susah nih kalau Diren mode kayak gitu. Sahabat keren. Bantai-bantai Nile. Wah, pahit banget mantulnya, Cok. Nice, Nile-nya nusuk lagi, Cok. Nile-nya nusuk lagi, anjing. Dan juga poin kill. Nah, nice layer, dapat tengah. Ini Skylar bisa bikin Alter Ego ada satu reward nice. Dan tapi masih kalau bisa mendapatkan. Mau ngapain? Gak malu ya, nah, juga tadi. Tapi dengan Turtle. Pokoknya Valentina ini jangan ambil barat saja, Pak, di sini, Pak. Iya, iya. Kalau enggak jadi Elmut itu. Jangan banyak bisa dapat. Elmut atau apa nih? Gino tadi tumbang. Elmut, Pak. Dengan satu pergerakan yang sama tadi. Udah di. Jelek-jelek tuh juga pernah juara sama kita, jangan kayak gitu. Oh iya, maaf. Tenang, Den. Skylar juga semangat loh. Kalau di back CEO gua ngalah guys, enggak bisa. Awas ya. Macam-macam lu ya. Ampun, Pak. Yang akan menjadi target. Ayo, perangin nih, bawa nih. Dia mau ngetes nih. Woi, Sujin, Sky Pierce enggak? Ada yang lihat enggak? Dia mau ngetes nih. Ya. Lalu ada Avatar of God dia di nice ulti Rins. Nice. Gila Ido. Luar biasa. Iya. Tapi ngapain aja dia di depan ramai Ais sebulan bang. Dengan sangat cepat dan Ais masih berhasil mundur. Aduh. Namun sejauh ini Skylar malah menjadi korban. Dan membuat Dia kenapa Susujin ke barat ya? Yap, itu dia. Satu buah punishment atas Owen yang menghilang ternyata cukup mengerikan karena fokusnya terbagi. Tadi ngelihat Sujin sebagai main damage mereka. Goching. Itu gila level dengan adanya Uji 12, Cok. Itu lumayan panjang loh waktunya. Panjang banget ini. Uji ini kaya banget nih. Iya tahu di zoning. Buang shadow ke Link sih tadi. Cuma Link-nya kabur. Bang, notice 4 nama pejarku Calver Albert. Halo Calver Albert. Mantap ya Albert ya. Depan begitupun dengan Nino. Yay, Nile tanpa purple buff dia akan maju. Fenders Slash akan dairan connect ke arah beberapa player tapi sekarang masih dapat, Cok. Masih diamankan oleh Nile tapi Nile tidak ada purple buff. Dia sangat-sangat banyak di dalam tubuhnya dan Nile sekarang. Susujin tajir. Aduh, kemakan. Oh, nice. Nice banget, untung enggak ke stun, Cok. Sumpah untung gak ke stun ya Den ya. Anjing itu kalau ke stun mati, Cok, anjing. Menjadi ganjaran atas pencurian yang dilakukan oleh personal banget sama teman. Nice, Kayla dapat biru. Nice. Untung mati duluan guys, baratnya guys. Orang yang sama gak apa-apa guys. Dan sekarang dia sedang menuju. Orang yang beda ini Rins. Dan Nile benar-benar gak tenang sih. Nile dikejar habis-habisan jari. Sudah kelas satu titik banget. Sekarang tim. Wow.
1 sampai 2 layer tuh buat tangkep si Nael. Dipaksa turun ya. Jangan gila, RRQ win. Amin Super Santa. Itu enggak gestan gara-gara Barat semati. Kita butuh game ketiga guys biar seru ya, biar seru. Dari kedua belah jungle. Itu kalau Barat enggak mati, gestan mati itu. Mati. Sebentar lagi selesai juga. Pro Diamond punya life steal punya, bonus speed extra juga punya. Emot, emot. Sedangkan aku sih emot. Hadang di bagian depan. Dia nih buat RRQ juga ya. Bukan, Nino. Mati, emot mati. Udah ada julukannya apa sekarang? Siapa? El Emot Deden. Gua El Tower. Parah apa ketawa guys, parah guys. Fokus. Fokus. Cinta mulai level 15. Overcommit juga ya, sabar dulu. Ela sama siapa aja, sama R7, 10 detik lagi. Deden, Rian. Apa-apa enggak lah, cuma nonton bareng. Jangan sampai habis ya, jangan sampai kalah war. Yuk, ini lore penting nih, menang 2500 yuk. Main ke Drian aja bang, ya, jangan ke gua ya. Tetap judi guys. Kenapa gua terus? Bang, menurut lu bagus yang Aurora apa Zuxin di patch ini? Aurora kayaknya lebih bagus di team fight. Oh, sih notice pacar dong. Pina, halo Pina. Semuanya jadi El notice. Ujin. Sabar. Wih, itu ayah busa. Gatot. Mati. Mati cahaya sih. Dan juga terpisah karena beberapa player tapi roundelnya malah menjadi korban topel lihat. Owen dengan defense. Woi, tebal banget. Astagfirullah. Sejujurnya malah menjadi korban di dalam tebal tersebut. Dayron masih berputar-putar, ada Idok juga yang siap untuk bisa memberikan backup tapi Dayron masih terlalu kuat di dalam area dari Lord. Dua tukar satu tapi enggak skalar. Sutsujin dan Skylar. Skalar maju. Skalar. Ada ulti itu, Nile. Ada pergerakan dari Dairon sedikit lagi yang terisi, tapi awannya berhasil dihancurkan. Dan satu yang terakhir, final set dikeluarkan, tapi Dairon gagal untuk bisa mempertahankan. Mati! Dikeluarkan pula set di terakhir yang tanpa soblak. Nice! Tumbang. Dan Rins, itu dia nge-follow up. Nah, Shadow Strike. Membuat punishment kali ini harus sih didapatkan oleh Nile-nya. Iya, kalah banget. Tadi salah setup itu kayak gitu. Tapi sepertinya ini masih salah bisa setup ditahan sama RRQ. Terlalu lama tadi buat Nile ya. Memang dia punya tempest of blade. Ini keras gini coy, mau dia pengen playoff. Mungkin tidak menyangka pergerakan dari... Gua apa dari Gatot nyusahin. AE langsung improve banget ya. Kalau early-nya menang ya, nyusahin. Kalau early-nya kalah, apa sih nyusahin ke Gatot. Ini pertama juga, yang belum punya power dari enhance-nya. Dan apakah gue dia? Juga konsep aja. Kepada yang lain gak konek karena siapa pun. Tapi ada Idok yang siap untuk bisa memberikan sebuah backup-an terhadap rekan-rekannya. Dan ini pertama akan tumbang. Ya ini ada bayang-bayang Avatar of Guardian tuh udah ganyang ya. Ganyang nih Michael Owen. Bacot lu penting. Menghindar tapi untuk saat ini annoying banget gila Gatot. Under. Yuk. Ganyang. Persempit juga dari gapnya. Tower lagi. Ada Lunox guys, counter Harith, ada YV, ada Ling. Tapi mid tarap masih ada under, anjir, orang kena counter. Wah, di tempat yang lain nih, Tempest Soblet yang dikeluarkan, tapi Sujujin masih berhasil untuk bisa mengkocokkan. Nice! Kukira Baywan ternyata nice, konsil play from Ino. Dan inilah akibat yang dia dapatkan. By one. Kukira Baywan gak taunya aku jadi bangwan ya, dijedrukin dengan flicker wall chat. Dia pasti mau by one. Yang ternyata membuat dari Nile pun harus menghilang kali ini. Dapat orang tengah. Dikeluarkanlah sudah Nael masih berusaha berusaha. Gila. Menunjukkan kelasnya. Gila cok Nael cok. Akan dikejar. Wah itu anjing. Itu gila banget cok. Itu sih high mekanik banget anjing. Naik tembok tusuk 4 pedang anjing. Iya naik tembok tusuk 4 pedang menghindarin ulti grok dia. Cuma sekedar defense tapi kembali membuat dari RRQ mereka harus fokus untuk bisa targeting terhadap dirinya. Oke Nael. Enggak apa-apa.
from El Fabilia dan El Mandia. Dia dapatkan kesempatan. Dia memang satu kesempatan tapi Nael. Oke, Nael terlalu dalam kah? Berhasil mereka mendapatkan satu bestar yang ada di bagian bawah. Oh, anjing, anjing. Luar biasa bagaimana kali ini dari Owen. Gila itu mekaniknya anjing. Lagi konsentrat energi Om yep. dimiliki oleh Owen. Hindarin ulti drop skill 1 turun tusuk 4 pedang itu anjir. Masalahnya 4 pedangnya dia nusuknya bisa pas gitu loh tempatnya. 123/123 dari KANTO itu sendiri. FVP 1 minggu ini ternyata yang lebih mahal. Itu sih wajir, wajir bedes banget, so. Itu sih keren, keren jago. Udah. Itu mahal banget udah. Ya. Ini kayak instan karma enggak sih tadi ngeroyok dia. Kayak linggo enggak sih, guys? Terus langsung tapi barusan dia ngehajar 4 orang itu loh. Mane, mane itu, mane tuh. Lu bawa teman, gue juga bisa bawa teman. Ya adalah, kita ambil upgrade-upgrade diri. Ya pemang balas dendam. Aman, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Tenang, Pak. Enggak, maksudnya. Kita mode santai aja. Harusnya di area lo. Bang, bang. Gedein, bang. Gedein aja, bang. Tapi baru mau buka toko. Lord akan masuk lagi menuju ke tempat peristirahatan. Dedan mau buka biliar juga katanya di Bogor. Masalahnya juga udah dikontrol sama alter ego nih. Oh, Bang Sin mau beli meja kurang lima katanya. Dengan hanya dorongan minion. Dan itu dua wave loh di bagian top. Udah ada ya. Lebih membutuhkan buat alter ego sekarang dan suit suit. Masih ada lagi kurang-kurang. Aduh, atasnya jelek lagi nongol nih kayak busanya nih. Tibers. Tibers. Tapi Dairan sudah mencari posisi dia bisa saja. Tibers. 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 Dapat. Eh, Sirius ambil lembut anjing. Menjadi korban lanjutan Skylar dari wah, gua ternyata underestimate Elmut anjing. Back on the track kali ini tapi tidak. Elmut anjing Rins. Karena PR mereka masih. Wah, gelo. Dimakan palingnya, Pak. Gua lihat tuh jadi Siren sambil ulti Barats, Pak, dimakan. Terus untuk melakukan one straight push. Oh, gila, yep. Mungkin bisa kalau Su Sujin punya. Ini rondel kagak ada ini, enggak ada, enggak ada ulti ya. Masih ada point blast, masih ada point blast, ada flicker tadi dikeluarkan oleh Rich ya. Masih gagal dan rondel terbakar sudah terpaku dari satu katapul dan mereka masih harus sedikit. Buset, Nicole di sono. Jangan terlalu memaksa kali ini kan. Anjir keren banget ya. Astaga, gila-gila matchnya seru banget, Cok. Yep. Umutnya ke kedepan. Belum tersentuh juga lu. Anjing, beda orang nih. Masih penuh lagi SP-nya. Barat beda orang, udah gue bilang, Nino. Top judi guys, top judi. Bacot ini judi-judi guys. Atasnya, base-nya hancur. Jadi kayak masih lagi-lagi jadi distraksi. Oke. Donat, gue matiin dulu ya. Fokus dulu guys, anjing. Banyak konten negatif sama judol terus nih. Gue matiin dulu, Donat. Magic sulap emang dia. Aku bisa pindah tempat. Dimainin ya, makronya, makro atas ya. Sabar dulu, kayaknya untuk RRQ mereka gak mau paksa. Mereka harus ini manage atasnya dulu soalnya. Dan movement dari... Selesi sila, halo selesi sila. Wah, digas nih. Digas, digas, digas. Digas lagi. Aman sih, hayanya di sini mah, Pak. Maratnya ada flicker lagi nih. Ambil, ambil, ambil. Dengaran dulu, Bang Sen. Santai aja. Kayak kita melihat ya, ada Rewon Manipulation. Tapi dia ada di bagian luar, di kotak dari Rewon Manipulation. Tuh, Nael di bagian bawah, dorong lagi wave minionnya. Di atas, dicuekin aja. Bang, bang, sumpah, bang. Kedenin, bang. Please, bang. Kedenin, bang. Dari minion untuk alter ego. Karena ya, beda ya bentuknya. Ukuran ini, ya. Ngeribetin, Cok. Damage V-nya dikit-dikit, sakit banget, anjir. Yang akan harusnya menjadi PR. Sumpah bang, jangan gua bang. Tapi langsung. Untuk sekarang ini Drian, bang, Drian. Akan segera ditarik ulur. R7 bang, bang mau bikin ini lagi. Paus. Paus, woi. Nah, udah mau mulai nih, Comeback dari tadi loh. Bener, karena targeting buat si Noel. Ini udah mulai nih. Belum, dude. Eh, belum ini. Ini replay tadi kan? Ini itu dia skill 2 loh padahal link-nya. War chart ini ngeri ya, ngeri banget anjing guys. Yang bikin kaget juga kan, ada suara flicker. Yang Nael itu sih gila, Cok. Nah, ini lagi diselesaikan nih ya. Tapi kiri susah banget guys, mau kanan susah anjir mau masuk lordnya kalau. Buset 100 ke MMR gelo guys. Marshall Gary sih dia. Nah, ini roundel nih. Thank you guys. Bang Sin udah dislike jangan dong. Abis 10 kali like, 20 kali like dong. Aduh. Terasa grand final enggak sih, Bang? Mana nih? Ayo, ayo, 5 detik lagi dah. Gua udah. Tapi yang ngelihat debutnya udah unpause record nih. Cukup baik sih sebenarnya ya. Tinggal chemistry-nya aja. Iya, tinggal di chemistry komunikasinya mereka jalannya bagaimana dan ya
tentunya ya kalau alter ego ya mereka lebih agresif ya. Mereka harus bisa mengimbang ya, satu ngejar upper tadi harus ya, satu ngejar upper yang satu ngejar playoff banget gak ada yang cover sama sekali kan gak ada yang bisa bereaksi dengan pergerakan Nile yang sedemikian liar gitu loh. Yes, dan aku juga waktu sempat ngomong waktu udah 7k kelar guys, 10k dulu, 10k dulu. Mana ini, mana ini, belum bilang mainnya agresif banget yang udah mau mulai nih, udah mau mulai nih. Tapi waktu itu Owen-nya masih belum. Ya udah nih, udah nih. Udah. Nah, highest kan, udah pegang hidung. Agresif juga. Iya, jadi trio itu jalan banget sekarang. Dia nyari minyak di hidung. Biar licin. Juga yang lebih di depan lagi. Eh, satu lepas dia, guys. Apa ini? Apa ini tuh? Tapi melihat juga bagaimana sinyal hilang. Power menurut lu. Oh, wah. Oh, FVP itu naik walaupun kalah. Belum tahu ini belum belum, guys. Udah nih. Gila, cok. Udah mau mulai nih, udah mau mulai. Bedak sampai habis tuh anjing. Belum. Martial Gary belum bergerak menuju ke tengah untuk bisa memanah kita semua. Nah, sabar dong, banyak sabar. Yang tanya loh, kenapa kalau ada pause terus kayak pas unpause kok game-nya udah berjalan. Nah, di make sure supaya enggak ada pause lagi. Iya. Dipastikan dulu. Belum. Jadi belum. Mau soal kill kan udah mulai ini. Nah, mulai ini, udah mulai ini, weh. Udah mulai tuh. Ayo per kita di belakang itu ada layar lagi Lord soalnya, lagi Lord. Iya, 47 tuh. Layar. Oke, let's go. Tiba-tiba rata mah lucu nih. Kita akan melanjut. Eh, Gatonnya mati anjing. Arlotnya mati juga, Arlotnya. Sudah terpanah. Lah mati 3 RRQ ya. Double kill. Didapatkan senjata oleh Alter Ego. Astagfirullah. Menjadi milik dari Alter Ego. Apa ini ML ini? Tiba-tiba mati 3-4 anjing. Oke, dan satu orang di bagian bawah Ais mencoba untuk bisa menghantarkan satu weapon lagi. Tapi sekarang Skylar mempertahankan. Eh, dapat Lord, cok. Dan player yang milikin adalah Alter Ego untuk bisa masuk ke dalam area dia milikin. Sementara sekarang Aisyah di bagian bawah mencoba untuk bisa mengajukan lagi langsung ke arah satu meter. Ah, nggak bisa, cok, anjing. Tiba-tiba, cok. Dua, cok, telak. Dan kali ini Alter Ego dan ucapan syukur kali ini dimiliki oleh Alter Ego. Nice try, RRQ. Dia wajib, dewa panik.